تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال أيضا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياك والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعشب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Salah satu di antara 10 penyakit batin kita yang sangat berbahaya yang terdapat di dalam hati kita yaitu adalah al-hasad, yaitu penyakit dengki. Berulang kali sudah kita membicarakan penyakit dengki ini perlu mendapat perawatan kita. Karena penyakit batin kata Imam Ghazali apabila kita lihatkan saja tidak kita ubati, tidak kita buang sampai masuk ke dalam neraka penyakit itu. Tetapi sebaliknya penyakit zahir, apabila si penderitanya meninggal dunia, maka penyakit zahir itu akan hilang. Misalnya sakit perut, apabila si penderitanya itu meninggal dunia, maka sakit perut itu sudah berhenti. Berbeda dengan penyakit dengki, maka penyakit dengki ini sampai dicampakkan ke dalam neraka, bahkan diusir oleh Allah Ta'ala menurut Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat para sahabat, berkat para aulia Allah, berkat para ulama-ulama, berkat ketekunan kita duduk di majelis ta'lim, Allah menghilangkan penyakit batin kita itu. Amin ya rabbal alamin. Tidak bisa kita mengobati penyakit batin seperti dengki itu terkecuali lebih dulu 4 caranya. Introspeksi dulu diri kita, lihat dulu aku ini dengki tidak. Yang kedua, di mana sumbernya datangnya dengki? Yang ketiga, apa bahayanya penyakit dengki? Yang keempat, bagaimana cara mengobati penyakit dengki itu? Maka apabila salah satu di antara yang 4 ini tidak ada, tidak mungkin disembuhkan batin kita. Inilah istilah kata-kata Imam Ghazali, bersihi dulu batin, cabut belungkar habisakan dulu, bersihi batin baru ditanami. Contoh, di dalam batin kita ada dengki, buang, masukkan ghibtah. Ghibtah itu adalah iri, iri hati. Melihat orang kaya kita mau kaya, ya Allah mudah-mudahan aku kaya seperti dia. Itu diperintahkan, tapi tidak mendoakan dia jahat. Dan penyakit batin kita misalnya adalah riya, cabut belungkar riya ini. Setelah dihabiskan cabut belungkar riya ini, ditanami dengan ikhlas. Takabur hilangkan, masukkan dari takabur itu adalah tahadduts bin ni'mah. Jangan sampai tawaduk, jangan sampai takabur ini berakar kemudian tidak bisa kita buangkan, ditanami langsung, yaitu adalah tawaduk. Tidak mungkin, terkecuali belungkar dulu. Kita ulangi, introspeksi diri itu dulu, perhatikan diri kita ini dengki enggak. Nah, disitulah kata Imam Ghazali, check up dulu, check in dulu kalau pesawat, check up dulu kalau udara, periksa dulu aku ini penyakit dengki enggak. Nah, untuk mengetahui itu Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita, dengki itu ialah antakraha ni'matallah ala akhikal muslim, bahwa di dalam hatimu, di dalam hati, kalau ngomong kan bisa diatur, saya pesimis atas musibah yang Anda dapat, saya tetap mendoakan semoga Anda selentiasa sukses, itu di lidah bisa diatur, dalam hati mudahan mati kada behinak mulai, itu di dalam bisa diatur, di lidah nih.
Alhamdulillah Anda datang haji dengan selamat. Itu di lidah, tapi dalam hati mudah-mudahan datang haji kayak terumpak motor. Itu di lidahnya bisa diatur. Di dalam hati apa? Antakraha ni'matallah ala akhikal muslim. Bahwa pada dalam hatimu benci saudaramu yang muslim dapat nikmat. Saya sudah katakan, kalau saja masyarakat ini terjadi penyakit badangki-dangkian, berbahaya. Dan dangki inilah yang merusak citra persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nang merusak persatuan itu dangki. Kada nyaman hati orang dapat nikmat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui lagi di mana datang sumber. Datang penyakit dangki itu di mana? Di satu profesi. Sejenis, sekerjaan, sapakerjaan, sagawian bahasa kitanya. Di mana kita berada? Di tuan guru. Waspada hati kita dengan tuan guru nang lain. Kita berada di mana? Di seorang pejabat. Maka kita harus waspada kepada hati kita kepada pejabat yang lain. Kita berada di mana? Di pedagang. Maka kita waspada hati kita lawan pedagang lain. Kalau orang lain sukses berdagang, kita gagal, lalu kita marah dengan dia. Mudah-mudahan ini macam-macam dalam batin. Jadi kita apabila berada di mana, hati kita lihat saudara kita yang satu profesi, sama pada petani, sama pada pedagang, sama pada pejabat, sama pada ustaz dan kiai. Bila hati kita tidak enak, bila hati kita tidak nyaman melihat saudara kita seperti tadi, kita sudah diserang satu penyakit namanya dangki, dan tidak bisa datang ke hadrat Allah. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, walaupun ustadz dan kiai, tapi kalau dangki terserang dalam batinnya, diusir, tidak bisa datang ke hadrat Allah Ta'ala, dan tidak bisa bertemu nanti dengan Allah Ta'ala, karena batinnya masih bersih. Kalau kembali kepada cerita Isra Mi'raj, Rasulullah sebelum berangkat menuju hadrat Allah Ta'ala, dioperasi dulu. Ini diulangi aja lah, mau ulangi aja. Yang ketiga, jadi kalau pertama kita introspeksi, check up, dan ini kada bisa karena terkecuali duduk di majelis taklim. Kalau pang misalnya nanti malam atau antara maghrib bisa datang kepada dokter spesialis penyakit jantung, Pak, coba periksakan pang ulun nih, apakah ulun ini dangki kada? Ujar dokter, maaf saja Pak, mungkin Bapak salah datang kira-kira. Tuh nanti Bapak berangkat ke Banjarmasin, ke Kayu Tangi ujung, di situ anak mengetahuinya Pak. Artinya kita dipadahkan lagi gilaan. Jadi mengetahuinya ini duduk di majelis taklim, maka itu menuntut ilmu itu diwajibkan. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Apalagi kewajiban tentang pembersihan batin. Kitabnya biar kecil yang kita bicarakan, tapi keterangannya diambil dari kitab-kitab yang besar. Syukur alhamdulillah kita mati. Syukur alhamdulillah kita masih hidup, tidak mati dalam keadaan dangki. Bayangkan datu nini kita bahari nang rarahatan pada dangkiannya lawan orang tuh mati, nah kayak apa sih? Kasih ya. Yang kedua, kita mengetahui di mana datang sumbernya. Dari sumbernya datang dangki adalah satu profesi. Jadi lebih jelas apabila saudara kita dapat nikmat, kita tidak enak hati, saudara kita dapat musibah, kita suka dan gembira, berarti kita sudah nyata diserang satu penyakit dangki. Si anu jurang nukar motor buatnya bungol bana setua anjing bukit nino bepala bukit bana itu. Sama pada balu umanya si anu jar ada nah handak kawin sakalinya bungol bana satuan itu jar tadahulu inya kawin pada aku balun itu bungol bana itu. Mudahan lakinya itu lamah, ya Allah, maksudnya lamah berjalan. Han pian ini ahli tafsir sabaratan mendoakan orang lamah. Jadi satu profesi. Yang ketiga, ini sampai di sini pembicaraan kita, mengetahui bahayanya.
Berapa bahayanya penyakit dengki? 8. 1 sampai 5 sudah dibicarakan. Tanya satu demi satu, kada ingat lagi. Lebih baik diulangi. Yang pertama dari 8, ifsadut ta'ah, runtuh seluruh amal ibadah. Kasihan. Ka majelis taklim datang aja, ka urunan datang, sembahyang berjamaah rajin, lawan laki taat, sehingga kebaikan-kebaikan banyak yang numpuk dikerjakannya, alhamdulillah. Tapi sayang seribu sayang, batin dangki dengan orang lain. Seluruh ibadah yang dikerjakannya sejak kecil, sejak akil balik, dada nilai, hancur seluruhnya. Sian lah. Mudahan diampuni Allah Ta'ala datun ini kita baharina kada sempat belajar menghilangkan penyakit dangki. Kesian. Apalagi saingan, Allah Akbar. Calon sama pada calon presiden, sama pada calon gubernur, sama pada calon bupati, sama pada calon camat, sama pada calon lurah, yang satu pangkat, yang satu diterima oleh masyarakat, yang satu tidak. Kalau saja yang tidak, ini penyakit dangki berbahaya. Awas muhaai, awas kam, awas. Awas kam bini kam kena muka lagi gilaan mulai. Aku tulak ke dusun. Anak berangkat ke dusun. Itu bahayanya. Maka itu saya sudah katakan, mengantisipasi kalau orang sudah naik daun itu jangan lupa membaca surah Al-Falaq 13 kali sesudah selesai salat asar. Wa min syarri hasidin, itu pedagang, pejabat, pokoknya bagus banget dibaca selesai sembahyang asar. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya kalau sampai kepada wa min syarri hasidin. Allah Ta'ala menyuruh kepada Rasulullah Muhammad, kau harus berlindung kepada aku Muhammad, wa min syarri hasidin idza hasad. Karena kita bicarakan nanti bahwa penyakit dangki itu titik jenuh terakhir adalah al-qatlu, membunuh. Sangat berbahaya. Pokoknya karena nyaman melihat orang dapat nikmat. Kayak apa caranya seorang kada kau mahantup, upahakan. Nah, kalau yang pertama bahwa seluruh amal ibadah kita itu hancur, bersumber kepada hadis junjungan kita Rasul tadi, iyyaka wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab wal usba. Takuti penyakit dangki, karena dangki itu memakan kebaikan seperti mana kayu kering dimakan oleh api. Allah, kayu kering dimakan api. Bangunan yang terdiri dari juta, miliar, triliun berkubarnya api dengan waktu relatif, waktu yang sebentar, sudah sirna bangunan itu di persada bumi. Sejak akil balik kita kerjakan ibadah, kita kumpul ibadah, tapi selalu diserang penyakit dangki. Kada enak hati melihat orang dapat nikmat, hancur ibadah kita. Mulai dah kita sudah mulai takutan dah dangki itu, mulai takutan. Tambah nanti terakhir yang keempat pembahasannya, bagaimana cara menghilangkannya, mengobatinya. Yang kedua, al-ifdha ila fi'lil ma'asi. Orang penyakit dangki itu al-ifdha ila fi'lil ma'asi atau izdiyadatul ma'asi, bertambah-tambah maksiat. Ya Allah, Pak, Bu, kebaikan sudah gugur hancur, maksiat dicatat orang. Apa gunanya hidup lagi? Coba kita bayangkan, apa gunanya kita hidup di dunia panjang umur kalau seluruh ibadah kita itu hancur? Kemudian ibadah kita hancur, maksiat tulis urang tarus bertambah, tidak ada gunanya lagi hidup di dunia. Karena menurut Imam Ghazali punya alasan, idil hasidu la yakhlu imma bighibatin aw namimatin. Karena orang penyakit dangki tidak sunyi-sunyinya, ada kalanya ada domba, ada kalanya mengupat.
Tengah malam tu bila nang bini tu dangki kuyanya tu nang sebelah rumah tu abahnya aja. Tu umanya Udin sebuah rumah tu aja. Dari padek nere. Tu ketianan pulang. Nang apa masa? Tersarah orang. Bebi ni belaki tu betianan. Gak kada kah? Nang orang nang kada sing lakian tu bang betianan. Oh kalau saurang ni jadi binian betianan. Tu gura kada sing lakian tu ada ikutan. Siti Maryam tu kan kada sing lakian ba anakan. Pian Siti Maryam lah. Pian ijah. Maryam tu malaikat meniup di lengan baju menggelembung ke parut ada Andika si Udin merujaknya di tengah awak. Bepala bana menuruti Maryam. Maryam tu kada gagampangan Maryam tu saumuran kada suah ka pasar. Saurang naran-naran Maryam talu kali sehari ke pasar. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna lakiha. Karena orang dangki manguya ado domba, ya Allah mengupat ado domba anjur atar, ya Allah ado domba anjur atar, atar anjur domba diado, ado domba. Napa sebutnya lagi? Napa sebutnya lagi? Ado domba, anjur atar, maksudnya lagi? Enggak. Ada tiga tuh nah. Ado domba, domba diadu, anjur atar, atar dianjur. Ngitu aja gawian tak? Nya tiga rajin tak? Adu asah asah diadu. Ah itu tiga, tiga. Adu asah, adu domba, anjur, atar. Hari-hari gawian nang itu aja. Tu penyakit dangki, tu punya kada penyakit dangki orang betianan enggak? Kada sing lakian itu kada itu urusan urang bapa. Kita mah urang itu. Kita lebih banyak dosa daripada orang lain. Kenapa aku maharungi urusan orang? Kita menguyai orang itu ini. Aku aja kita banyak lagi berdosa pada inya. Inya mungkin maksiatnya itu aja. Kalau aku banyak lagi maksiat pada inya. Kita tutup mata aja atas kesalahan orang lain. Persitan kita tidak tahu kita urusan orang lain dan kita mengaku lebih banyak dosa aku daripada ini. Kalau penyakit kita dalamnya kadada bersih, tapi munnya penyakit bersih kadada kada bersih dalam batin, kalau perlu buat dalam Quran, kalau perlu licihakan inya tuh guru bakri tuh ini tuh ini kayak apa caranya menutup kemuliaan orang, kayak apa caranya supaya orang lain melicihkan inya juga ikut. Itu terdapat di dalamnya penyakit dangki. Kita sudah bicarakan yang paling banyak diserang penyakit dangki menurut dalam cerita yang kita ceritakan yang telah lewat adalah menurut Nabi Musa bercakapan dengan iblis, yaitu dua ustadz dan kiai dengan pedagang. Itu rawan dangki, itu rawan. Rawan mana dangki itu? Guru sama pada pedagang sama itu rawan pada dangki. Jadi kita harus waspadalah. Waspadalah ujar Bang Napi. Yang ketiga, kalau amal ibadah sudah runtuh, tidak ada nilai, maksiat bertambah. Yang ketiga, hermanus syafa'ah. Nabi kada mengakui ya Allah, apa gunanya lagi hidupmu? Nabi kada mengakui umat. Umat siapa kita? Umat siapa kita? Umat Abu Jahal. Nah pak, sekali lagi. Ini kita harus datang ke majelis taklim untuk membersih batin kita. Jadi, kalau di kampung itu tahu kerja pagi sore, kita cuma sekedar kawan, sekedar itu aja. Kada sampai ke hati, jangan. Jangan usah. Jangan dikawani sepastinya. Didintu aja bahasa Banjarnya. Sebab apabila mengawani orang jahil nang kada mau datang ke majelis taklim, kita berhasil didangkinya. Gagal dihapusakannya. Hapus, hapus. Di muka dari baiknya, di belakangan lain. Itu nang dikatakan peribahasa, pampat di luar, rencong di dalam. Di lidah pandai bertanam tebu, dalam hati racun berbisa. Ujar orang kalua, sangat membahayakan. Membahayakan, itu membahayakan. Hermanus syafa'ah, Nabi kada mengakui umat. Ya Allah, sekali lagi nah, mudahan datun ini kita diampuni bahari nakainlah. Kada sempat membersihi batin ini dangki aja seumur sih mati juga yang.
bersumber pada hadis Rasul, laisa minni dzu hasadin wala dzu namimatin wala dzu kahanatin wala ana minhu. Kesimpulannya, kada ku kakui umat tiga ini. Pertama, orang na mandangki orang. Yang kedua, orang na anjur atar, la yadkhulul jannata namam. Anjur atar, adu asah, adu domba. Kenapa Rasul kada mengakui umat orang na anjur atar? Sangat membahayakan. Bahaya banget. Misalnya, ada seorang perempuan nang muar lawan bini guru talib. Ini misal-misal nang kada dikakui umatnya. Datangnya guru talib tulak bacaan. Hakun jangan misalkan lah, hakun aja. Enggak ada hakun kada jadi kita nalain pulang. Datang bibini, maka pina belanji ungah benar. Guru talib perhatian bacaan. Assalamualaikum. Ujar. Ujar bini guru talib, "Waalaikumsalam." Masuk, Bu. Apa kabar? Mana guru? Guru mana? Nelintuk, pina lintuk guru. Guru mana? Ujar. Ujar bini guru talib, "Sidin aur babacaan." Napa Bu? Napa garang? Jangan harap-harap si Dine. Guru-guru wayah ini. Napa Bu? Jangan terlalu harap si Dine. Napa Bu? Terlalu harap si Dine kayaknya. Tiga anaknya hanya ketahuan. Paham ya loh itu artinya tak? Artinya mencuriga sudah memadahkan bahwa guru talib babini anom. Itu kan ibetnya tak? Benaran gak Bu? Nah, rancak kalau malam-malam rajin tengah malam hanya datang. Rancak kayak Bu. Nah, babacaan bapak adah narai padahal menggilir dong anom. Maka bisa bagamat terakhir anom. Anaknya tumbak lawan sarah pang tau manja muhanya nih tuh. Anu benaran gak Bu? Bangal ya lagi aku cakap di kemarin padahkan sini nih. Aku asyik nanti kamu tuam tapi udah manca ancap suara buar badannya. Ih ibu eh meda ibu eh karena terdengar kada bulan mul kada bulan Rajab ya tuh bacaan tengah malam datang. Nah iam tak ya 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 tak ya tak. Awas yang mau datang. Nah, di mana guru talib didatangi pulang oleh si bibini tadi? Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Pian rancak guru li babacaan datang malam menya datang. Ini nganaran tugas kan masyarakat meminta lawan ulun kada kawai. Kasian pian guru. Kenapa kasian? Umma kasian pian deh. Kasih tuh kamari mencari akan bini, ternyata bini nang kayak itu ya Allah. Napa garang Bu? Han bibinian wayah ini ya. Pulang nih, masa panggal pulang menyalok. Ya. Mun aku kayak itu bini guru ai kada mohon mah kada mun piragah kada. Bibinian guru ai kada seikong guru ai. Jangan guru ai, jangan. Bujur tuh kasihan pian. Napa gerang aja guru talib kasihan. Ulun melihat ini mata seorang nah. Begalut di rumah. Begalut aja orang badakan begalut teh. Midai aja guru talib ini midai jeneng aja guru talib. Ih umanya nih suruh babacaan. Suruh kemana-mana aku. Cocok aja inya juga. Bah. Beh, nang kaya itu bibinian leh. Awas mun aku datang enak. Maka ujian nang bini tadi, awas mun datang juga. Dua awas dah. Kasian guru talib. Hanyar datang ma andak sapida motor di sabalah kerasinya. Abahnya,
jangan lagi datang ke sini. Tuh tuntut bini anum jen. Beuh, ya guru talib menyuruh aku tuntut bini anum. Saurang tuh pahana salingkoh. Nah, nyepi kira. Mun kita ketarusakan tuh panjang mana kisahnya nih tata. Itulah. Tuh nang bibini, nang pinak belanji tadi tuh nah. Nang belanji tuh. Tuh nah, pasti masuk neraka. Dijamin Rasulullah. Untung mana nih, pasti masuk neraka dijamin. Karena hadis Nabi la yadkhulul jannata namam. Hancur rumah tangga orang. Apalagi nang di rumah tangga itu nang bini naranya Minah, hancur Minah. Sian. Dalam hadis ini la yadu apa? Laisa minni du hasadin wala du namimatin wala du kahanat. Orang nang datang lawan dukun. Nang kebanyakan nang datang lawan dukun ni bibinian. Nang di madu oma ada kisah lagi. Ya. Wani mati jadi hantu. Asal laki baampih babini anom. Dan mun handak bini kita di rumah tuh kita nih handak minum banyu tawar terus tubakan babini. Di sini banyu tawar, di sini banyu tawar, di jabaknya banyu tawar terus semua. Habis banyu tawarnya nyata. Dan bibinian pulang mun handak langsing awak kada usah macam-macam obat diet kada usah biniak laki itu na biniakan langsing awak langsung. Itu dijamin dak langsing. Tapi stres pang jagarnya tuh. Yang keempat kita kembali. Bahayanya penyakit dengki yang keempat dukhulun nar. Masuk neraka. Coba pikirkan dah dalam hati jadi nih. Cuma tadi anda mengetahui bila orang dapat nikmat kita marah, bila dapat nikmat kita dalam hati muar lawan orang, dapat musibah kita bahapus. Iya tuh. Iya tuh nang bahayanya nang delapan. Yang keempat masuk neraka. Yang kelima yaitu husnun daimun bila faidatin bal ma'wizrin, sakit hati bahasa Banjarnya satumbangan, sakit hati buat selama-lamanya. Itu yang kelima. Minggu tadi sudah kita bicara ya ada si anu aja nukar motor garing. Iman nukar motornya, nukar toko pulang aja. Ya Allah dibawa ke rumah sakit. Imbah itu aja nang bini pulang mak, nang bini pulang nih, membini akan inya Umar rukunnya di rumah tangga mati kesian. Sakit hati. Jadi kita kalau hendak sakit hati buat selama lamanya, silakan dangki lawan orang. Baapa kita mengetahui orang lain? Orang dapat nikmat kita suka, orang dapat musibah kita sedih. Normal hati kita. Yang keenam, al-ifdha ila idraril ghair. Nah, ya sampai al-qatlu nih. Yang keenam, yaitu membawa kepada orang lain mudarat. Sampai usaha orang penyakit dan kita membunuh. Saurang kada kau membunuh, upahakan. Nah ini bahayanya penyakit dengki. Apa tidakkah kita ingat cerita Nabi Yusuf? Apa tidak ingatkah kita cerita putra Nabiullah Adam alaihissalam antara Kabil dengan Habil? Itu dengki. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaba inni ra'aytu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida innas syaitana lil insani aduwwum mubin. Sampai kepada ayat uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ujar Yahuza, sudah Yusuf campakkan dalam sumur.
usaha terakhir orang penyakit dengki, al-ifdha ila idraril ghair, yakni al-qatlu, usaha terakhir adalah hendak membunuh. Bahasa Banjarnya, kada nyaman hati melihat orang nyaman, kada puas, kada hapus, mun kada orang tuh mati. Nah, kembali kepada tadi, bikin ranjau, qul a'udzu birabbil falaq, 13 kali sesudah sembahyang asar. 7. Umyul kalbi, mata hati buta. Aduh, kalau sudah mata hati buta tidak ada manfaat lagi hidupnya. Wa idza matatil qulubu lam tanfa'hul mawa'iz. Apabila kata Rasul mata hati ini buta, tidak manfaat lagi nasihat. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apa kesalahannya? Dangki lawan orang. Ayo jepian, kalau orang dangki itu tak umbai di warung, bayariakan dia minum banyu, kadinya ingat pangga baikan seorang. Tatap di mana ada kesempatan hati hantupnya, itu penyakit dangki. Jadi kalau kita ambil satu kesimpulan, orang jahil kada perlu kita terlalu banyak bergaul. Sekali lagi, orang jahil jangan terlalu kita banyak bergaul, karena inya jahil kita berhasil, didangki inya gagal kita dihapusakannya. Tahu nang kada mau duduk ke majelis taklim, tahu dagang aja, tahu bahuma aja, tahu jabatannya aja, kada pernah duduk ke majelis taklim, apalagi membahas masalah dangki ini, jangan dikawani. Paling assalamualaikum, kemana pian, sebesar sampai sehati, berbahaya, berbahaya dibunuhnya kayaknya, apalagi orang jahil. 7, yang terakhir, yang ke-8, al-hirmanu wal-khudlan, orang itu tidak akan bisa mencapai kedudukan orang yang didangkiinya, dan orang itu bertambah kehina. Bungol banajah, guru bakri itu bacaan banyak pada orangnya, bungol banajah, kada mau tuh inya bebacaannya, kada mau tuh banyak kayak orang, kada mau tuh, dan tambah hina. Berbeda dengan orang tawadhu, duduk mendengar, nah itu nak umpat juga bertambah mulia. Karena dalam hadis Rasul, al-hasud la yasud, orang dangki tidak bisa jadi pemimpin yang diridhai oleh Allah. Yang terakhir, pembicaraan kita yang terakhir adalah dari 4 tadi, bagaimana cara mengobatinya. Di check up sudah, sumber datangnya sudah tahu, bahayanya sudah tahu. Misal darah tinggi, check up bapak tekanan darah tinggi. Di mana datang sumbernya darah tinggi bapak? Bapak karena memakan makanan yang sifatnya panas seperti daging. Bapak terlalu banyak berpikir. Bapak terlalu kurang tidur. Bapak terlalu banyak problema, ini akan kambuh nanti pak, penyakit dangki. Nah, kemudian bahayanya, kalau bapak ngotot tetap memakan makanan yang panas-panas seperti daging, seperti mana daging sapi, daging apalagi kambing, bapak ngotot, jangan salahkan kami pak, bapak bahayanya akan mati terkejut. Nah, lalu bagaimana obatnya? Setelah diketahui oleh dokter bahwa penyakit itu adalah penyakit darah tinggi, obatnya aja dokter ini. Nah, itu kan sama penyakit batin, penyakit lahir. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Ingat, pertama, Allah Al-Hakim. Al-Hakim yudabbirul amra. Nang maatur itu siapa garang? Nang maatur dunia ini siapa? Allah. Nang menghendaki inya kaya siapa? Allah. Kehendaknya lah segitu, memang kehendaknya, tapi langsung juga kehendak Allah Ta'ala. Marah kita dengan dia berarti kita marah dengan Allah nang maatur. Secara total kesalahan penyakit dangki adalah protes terhadap apa yang diatur oleh Allah. Jelas kah? Jelaskan sudah bu. Secara total penyakit dangki itu kesalahannya dia selalu protes terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Berani mengatakan Allah tersalah meletakkan kemuliaan lawan inya nang cucuknya aku. Kenapa Tuhan menyugihakan inya nang cucuk sugih itu aku? Berarti inya hendak jadi Tuhan. Bungol bana.
Han mun nyamba nuntut ilmu manarima ka. Syukur aku bahari nang kaya itu wayah ini ampi sudah berhenti aku alham. Bu, jawab dengan jujur. Bu, jawab dengan jujur. Bila kada hirang kita ambihan. Laki pian malajarilah, Bu. Nang kaya ini malajarilah. Kada sesuaraan muarnya. Laki pian malajarilah cara menghilangkan dangki ini, Bu. Dangarakan bae, dangarakan. Aturannya kada suka, kada usah benyarin nang itu laki diganang oh. Nah, aturannya lelaki ini supan banar, kada malajari lawan bini. Nah, tapi ujar lelakian sudah kami usahakan. Nah, tambangnya, Bu. Nah, berangkat duitnya nah. Nah, aku kada kawa malajari buah, kada kawa malajari umanya. Jangan malajari ikam, aku kan kaya apakah tulakan kita. Tu lepas kewajiban. Buh, pina unggut-unggut pulang lelakian. Lelakian ini dasar patu bau unggut si Din. Eh, coba kan bedangkak tu coba kan bedangkak unggut-unggut. Jadi jangan kita memprediksi Allah Ta'ala tersalah liwah. Satu. Nang kedua, Allah ma'atur. Jakanya sama kehendak kita pas hancur dunia ini. Nikmatnya orang susah karena ada orang sugih. Nikmatnya hidup orang sugih karena ada orang. Nikmatnya hidup orang alim karena ada orang jahil. Nikmatnya orang jahil karena ada orang alim. Alhamdulillah. Bah, nang susah nih jangan orang sugih mambil maupah ya Allah. Jadi atas kita diberi nikmat jangan sombong. Kasihani orang miskin. Sementara si miskin jangan mendangki orang sugih. Alhamdulillah ada orang sugih. Cakat yang ngalih mambil upah. Ujar si sugih pulang alhamdulillah ada orang susah cakati yang ngalih mau upah. Ini Allah atur. Nani je Tuhan patok ne nani na patok jadi gulo. Nani bagus jadi muget. Nani bagus jadi sugih. Nani bagus susah. Mun sugih sebagai taan ancol dunia ne, apalagi susah sebagai taan maginya ancol. Ujo kada? Allah dasar bijaksana Allah Ta'ala. Contoh orang bahuma. Jangan sombong, Bos. Mun kada ada mambil upah batanam kam kada imbah pahumaan mau tubung ulah. Bujur kah? Musim katam pulang, kawalah. Surangan aja bistu mangatam. Malabang, ada kawa, ada pangangaron datang di lusung. Alham, kasiani sayangi jangan dibungulinya. Ini dibunguli, napa membunguli orang susah? Baliknya pakai parban sakit kepala. Nah, beparban apa memang sakit kepala? Tak julur ilat pengangarut. Ini balik apa ini? Tapi kada kurang-kurang pengangarut juga. Gayangnya hantam pajalnya juga. Jadi kadu duanya bungol, sama pada bungol. Kada baik nang bagus tu seikung bungol, seikung pintar. Nah, misalnya lalakian bungol. Nang laki tambok. Nah, lalaki nang laki nah misalnya nang laki bungol, nang bini tambok. Jadi nang laki betongol, nang bini managok. Napa BPN hilang nguleng? Artinya pas ya kalau tenang, pas. Hi, kada yang nyaman di tagoknya seikungan tuh, Bang. Jadi Allah ma'atur, Allah ma'atur. Dan berbagi sudah kepelingan Allah ma'atur kita. Alham, jangan mandangki orang, jangan Allah ma'atur. Nikmatnya rakyat karena ada pejabat. Ya kalah. Nikmatnya pejabat karena ada rakyat. Saling harga menghargai, saling hormat menghormati hidup nih. Jangan saling melikihkan dan jangan saling menghinakan. Karena itu Allah ma'atur. Allah ma'atur. Syukuri, syukuri. Jangan disombongi, jangan kita dangki. Sama-sama bahwa itu Allah ma'atur. Itulah pandangan orang-orang tasawuf. Bila beilang lawan orang kaya, inya kada beilang lawan orangnya kayanya dak. Memandang kekayaan Allah nang memberikan lawan inya. Inya beilang lawan orang miskin, Allah bersifat kahar. Memandang kepada orang sugih tajalli, Allah Ta'ala bersifat al-mughni.
tajalli Allah Ta'ala bersifat apalagi al-mudhillu, itu pandangan tasawuf adalah kepada perbuatan Allah dan sifat Allah, makam tauhidul af'al dan mam tauhidus sifat. Insyaallah kalau dari awal kita mulai membicarakan tadi sudah sampai terakhir, penyakit dengki itu hilang. Mudah-mudahan Allah pengasih dan penyayang menghilangkan penyakit batin kita. Mudah-mudahan menyelamatkan kita dari sejak di dunia nanti ke negeri akhirat. Dosa dan kesalahan mama abah kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan melangkah berikutnya penyakit batin pada minggu yang akan datang. Dari dangki melangkah lagi penyakit yang berikutnya, yaitu adalah al-bukhlun wa hubbul mal. Cukup saya di situ dulu. Al-Fatihah.